الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد عباد الله معاشر المسلمين والمسلمات hamba-hamba Allah sekalian, para pendengar dan penyimak kajian tafsir subuh kita di komplek homeschooling Zulkifli Muhammad Ali, dan para pemirsa Juzma TV dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita semua inayah, maunah beserta barakah di dalam bermajlis ini, dan Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Mari kita lanjutkan surat Muhammad ayat yang ke-24 saat ini. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran, atau memang sudah ada kunci-kunci yang menutupi hati-hati mereka? Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an, atau memang di dalam hati mereka sudah terkunci? Ketika ayat ini dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tiba-tiba ada seorang lelaki dari negeri Yaman berkata, bahkan hati mereka sudah terkunci. Tidak ada yang dapat membuka kunci itu kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menyebutkan bahwa sesungguhnya kewajiban untuk mentadabburi Al-Qur'an. Kita mendengarkan adanya sindiran dari Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain bahwa Al-Quran hanya sebatas tenggorokan. Maksud sebatas tenggorokan, yaitu hanya untuk dilagu-lagukan, hanya untuk dinyanyi-nyanyikan. Lalu mereka, kata Rasulullah, di akhir zaman, Al-Quran akan dijadikan sebagai bacaan yang hanya sampai ke tenggorokan. Dan mereka meminum Al-Quran seperti mereka meminum air susu. Ini maksudnya apa? Mereka meminum Al-Quran seperti meminum air susu, tetapi tidak mentadaburinya. Persis seperti orang-orang yang menghadiri acara-acara lomba ini, lomba Al-Quran ini, lomba, lalu mereka mendapatkan fulus, mereka mendapatkan amplop, mereka mengejar hadiah. Ini yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di akhir zaman Al-Quran hanya dibaca sampai tenggorokan. Dalam artian hanya sebatas nyanyian, hanya sebatas dengung-dengungan, irama-irama yang indah. Kemudian di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa sesungguhnya Al-Qur'an ini di akhir zaman, Al-Qur'an ini di akhir zaman akan diminum oleh umatku seperti mereka meminum susu. Yang dimaksud dengan meminum di sini oleh para ulama-ulama ahli hadis dijelaskan mereka memperebutkan memperlombakan Al-Qur'an untuk mendapatkan, mengejar hadiah-hadiah dan piala-piala. Padahal yang Allah perintahkan itu bukan itu. Yang Allah perintahkan adalah tadabbarun. Ya, afala yatadabbarunal Qur'an? Apakah mereka tidak mau mentadaburi Al-Qur'an? Am 'ala qulubin aqfaluha? Ataukah di atas hati-hati mereka itu sudah ada penutupnya? Ibarallah ma'asyiral muslimin. Hari ini memang kita tidak menemukan orang-orang yang mentadaburi Al-Qur'an, kecuali hanyalah orang-orang yang beriman dengannya. Perhatikan, setelah ayat ini, ayat 24, di ayat 25-nya Allah menyebutkan tentang sifat-sifat orang munafik. Orang munafik yang anti mentadaburi Al-Quran. Orang munafik jauh daripada mentadaburi Al-Quran. Bagi mereka Al-Quran ini nothing. Enggak ada apa-apanya. Tidak perlu untuk didalami. Bahkan mereka menganggap mendalami Al-Quran adalah suatu perkara yang bersifatnya mundur. Melangkah mundur ke belakang, melihat berarti mundur ke belakang. Sementara orang beriman menjadikan Al-Quran ini sebagai ibarat, seperti kata ayahnya Iqbal, pendiri negara Pakistan. Nak,
ayat yang engkau baca, engkau renungkanlah, engkau tadaburilah. Sesungguhnya nak, itu adalah surat-surat cinta dari Sang Khalik untuk engkau sebagai makhluknya. Maka engkau bacalah satu ayat demi satu ayatnya. Dan itu adalah pesan Allah untukmu nak. Mendengarkan kalimat ini, Iqbal menjadi berubah. Dia tidak lagi hanya sekedar membaca Al-Quran dan membacanya. Membaca Al-Quran dan membacanya, tetapi dia mentadaburi isinya. Akhirnya, dia menjadi tokoh besar, manusia besar yang mendirikan negara besar sekelas Pakistan. Ma'asyiral muslimin yang kami muliakan. Afala yatadabbaruna al-Quran am 'ala qulubin aqfaluha? Apabila dia memang tidak mau mentadaburi Al-Quran, Allah jadikan. Ingat ya, jika ia tidak mau, diajak, yuk ada tafsir di sana, yuk ada kajian terjemah tafsiriah di sana, yuk ada kajian tadabur Quran di sana, dia tidak mau. Selalu tidak mau. Allah kunci hatinya. Sehingga pemuda Yaman tadi mengatakan, bahkan hati mereka sudah dikunci, dan tidak ada yang mampu membuka kembali kunci itu, kecuali hanya yang mampu menguncinya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila dia sudah ingin untuk mentadaburi Al-Quran ini, maka saat itulah Allah akan membukakan kembali hatinya. Jadi, orang-orang yang sudah menutup hati, bagaimanapun dinasihati, orang ini tidak akan dapat menerima kebenaran. Karena puncak dan pusat kebenaran itu adalah Al-Quran. Saat Al-Quran ini mereka tutup hatinya dari Al-Quran, maka tidak ada lagi kebenaran yang berhak diterimanya. Yang berhak masuk ke dalam hatinya, sudah tertutup. Kaum muslimin yang kami muliakan, jangan jadi orang yang alergi dan benci mentadaburi Al-Quran. Menganggap itu tidak ada masa, menganggap itu tidak ada waktu, dan tidak penting. Maka orang semacam ini tentu saja tidak berhak pula mendapatkan hadiah termahal dari Allah Subhanahu wa taala berupa hidayah iman. Ibarat Allah yang kami muliakan, padahal seperti kata Abdullah Ibnu Mas'ud, semoga Allah ridha kepadanya, kami mempelajari dan menghafal 10 ayat. Dan kami tidak akan mempelajari 10 ayat berikutnya sampai 10 ayat yang lalu telah kami amalkan. Jadi bagaimana mereka bisa mengamalkannya kalau mereka tidak mentadaburinya? Pasti mereka mentadaburinya. Dengan siapakah mereka mentadaburinya? Langsung dengan guru mereka dan guru kita semua, Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka menyampaikan kepada kita semua apa yang berkaitan dengan Al-Qur'an seperti apa yang mereka dengarkan dari sang guru besar mereka, guru besar kita Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyiral muslimin. Jadi, tahapan yang paling sempurna, setelah tadabur, mereka pasti mengamalkannya. Sehingga Allah mengungkapkan tentang perangai para sahabat ini, fazadahum imanan ma'a imanihim. Allah tambahkan kepada mereka keimanan di atas keimanan yang sudah ada. Allah tambahkan kepada mereka keimanan di atas keimanan yang sudah ada. Mereka sudah punya iman. Mereka sudah punya keimanan. Kaum muslimin yang kami muliakan, iman mereka itu adalah bibit yang telah disampaikan kepada oleh Nabi Muhammad SAW yang mereka terima dan mereka ikrarkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini awal bibit iman. Ketika ayat disampaikan oleh Nabi kepada mereka dan Nabi menjelaskan. Disampaikan oleh Nabi kepada mereka dan Nabi mentilawahkan, menjelaskan. Nabi jelaskan. Akhirnya setelah mereka dapatkan itu, lalu mereka jadikan sebagai ilmu, mereka amalkan, saat itulah baru menjadi iman. Ingat, yang dimaksud dengan iman adalah ilmu yang diamalkan. Ilmu dari ayat atau dari hadis, lalu dia mengamalkan, baru menjadi iman. Kita telah mensyarahkan ini di dalam mukaddimah kitab Al-Ilm, dalam syarah Sahih Imam Al-Bukhari, yaitu kitab Fathul Bari. Ibarallah ma'asyiral muslimin, para pemirsa Uzma TV dimanapun berada, dan keluarga besar kajian tafsir subuh di Uzma Homeschooling yang semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi. Dalam hal ini kita telah mendapatkan bahwa sesungguhnya penolakan dari mengkaji ayat Allah akan menyebabkan hati ini terkunci. Dan hati itu tidak akan pernah dapat terbuka kecuali apabila Allah Subhanahu wa taala yang membukanya. Tadaburilah Al-Quran atau nikmatilah terkuncinya hati yang tidak dapat lagi mendapatkan kebenaran. Siapapun yang mengantarkan kebenaran itu tidak akan pernah masuk sampai dia berkenan untuk membuka hatinya. Maksudnya berkenan dia untuk mentadaburi Al-Quran, maka Allah SWT akan kembali membuka hatinya terkunci.
Ibarallah ma'asyiral muslimin yang kami muliakan. Setelah itu yang terjadi apabila mereka sudah menutup hatinya, mereka jadi orang munafik. Iman yang ada bocor, untuk penambahan iman yang baru tidak terjadi karena mereka sudah menutup hati. Iman yang lama bocor, maka dia menjadi munafik. Lihat pada ayat berikutnya Allah berfirman. Setelah afala yatadabbaruna al-Quran, innal ladhina irtaddu ala adbarihim, sesungguhnya orang-orang yang murtad mereka itu dari kaki-kaki mereka, mim ba'di ma tabayyana lahumul huda, setelah jelas bagi mereka petunjuk. Jadi setelah dia mendapatkan bahwa ini adalah benar, ini adalah benar, ini adalah benar, dan dia tahu dan dia akui, kemudian mereka murtad. Asy-syaitanu sawwala lahum. Syaitanlah yang akhirnya akan menguasai mereka. Seluruh orang-orang murtad pasti dikuasai oleh syaitan. Syaitan ini ada dua. Dalam surat Al-An'am Allah sebutkan syayatinal ins wal jin. Seluruh syaitan-syaitan manusia dan syaitan jin. Orang yang sudah murtad pasti akan dikuasai oleh syaitan. Ia syaitan manusia termasuk syaitan jin. Pasti dalam tubuhnya akan bersarang jin-jin dan syaitan-syaitan yang akan menyakitinya seumur hidup. Kemudian dalam hidupnya dia pasti akan langsung masuk dalam wilayah kekafiran dan orang-orang kafir. Na'udzubillah ibarallah yang kami muliakan. Kenapa ini bisa terjadi? Gimana tidak? Sumber cahaya mereka tutup. Ya, sumber cahaya mereka tolak yaitu Al-Quran. Kalau seandainya cahaya itu ditutup, maka rumah itu menjadi gelap. Kalau rumah jadi gelap, apa yang suka menghuni tempat yang gelap? Setan. Ya, pasti. Kalau seandainya dia ingin rumahnya itu diterangi, maka dia harus membuka kembali hatinya. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam artian dia harus mentadaburi Al-Quran. Rakus dan harap ingin tahu terus apa yang terbaru dari ayat ini. Apa yang dipesankan oleh Allah dalam ayat ini. Ayat berikutnya, dan terusnya. Makin lama makin haus. Insya Allah orang semacam ini, syaitan yang ada di jiwanya, di hatinya, di kehidupannya akan hengkang. فَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً ضَنْكَ. Siapa yang berpaling dari peringatanku, aku telah menyediakan untuknya مَعِشَةً ضَنْكَ, kehidupan yang teramat sangat sulit, kehidupan yang sangat sempit, kehidupan yang sangat dangkal, kehidupan yang sangat mudah diciduk oleh syaitan yang terlaknat. مَعِشَةً ضَنْكَ, ya ibaratnya air kalau dangkal mudah diciduk enggak? Hah? Airnya dangkal, ikannya ada. Ya, kelepak-kelepak-kelepak, sangat mudah ditangkap. Orang yang berpaling daripada ayat-ayat Allah, maksudnya tidak mau menyelami Islam ini, seperti apa yang diterangkan Al-Quran, yang dijelaskan Nabi, ibaratnya dia itu hidup, ada juga airnya, tapi airnya sangat dangkal, lalu ikannya di sini, kelepak-kelepak-kelepak-kelepak. Siapapun setan yang datang, dia akan dengan mudah. Baik setannya itu kucing, setannya itu anjing, atau burung, atau apa, sangat mudah menangkapnya. Fa inna lahu ma'isyatan dangka, mirip dalam ayat ini, sesungguhnya orang-orang yang keluar murtad mereka, maka syaitanlah yang, kenapa mereka murtad? Karena disebutkan murtad di sini adalah akibat daripada kemunafikannya. Seluruh orang munafik itu kekal di neraka selama-lamanya bersama dengan orang-orang kafir non agama Islam, kekal di dalam neraka selama-lamanya. Justru orang munafik paling bawah lagi. Pada hakikatnya orang munafik itu ya murtad. Pada hakikatnya orang-orang munafik itu murtad. Sebab apa? Mereka menutup hatinya daripada membaca ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya mereka mengarah kepada kemunafikan dan mereka murtad. Jadi Allah menyebutkan hasil terakhir di ayat ini ya. Siapapun yang murtad, syaitanlah yang akan menguasai mereka. Wa sawwala lahum, syaitanu sawwala lahum, wa amla lahum. Dan syaitanlah yang memanjang-manjangkan angan-angan mereka. Mereka fikir dengan yang mereka lakukan ini lebih cerdas, lebih strategis, lebih menjamin masa depan dan sebagainya. Asy-syaitanu sawwala lahum wa amla lahum. Di ayat berikutnya, dzalika biannahum qalu lilladzina karihu ma nazzalallahu. Itu disebabkan, kenapa ini semua bisa terjadi? Ini awal biangnya, karena mereka menyerahkan hidup mereka diatur oleh orang-orang kafir. Ya. Sebagiannya dalam urusan masjid, urusan agama, oke, dia serahkan pada Islam. Tapi dalam urusan hidup yang lainnya, dia relakan hidupnya diatur oleh orang kafir atau oleh undang-undang atau hukum-hukum kafir yang diterima oleh mereka dari timur dan dari barat. Kalau sudah seperti itu jadinya, mereka akan menutup pintunya dari apapun yang dijelaskan oleh Al-Quran. Harusnya begini, dia akan tutup pintu hatinya. Maka akhirnya Allah pun mengkhatamnya. Khatamallahu ala
qulubihim, ya. Allah pun mengkhatamnya. Seperti kata pemuda Yaman tadi, tidak ada yang bisa membuka ini kembali kecuali hanya yang mampu, yang telah mengkhatamnya, yang telah menguncinya. Ibarallah ma'asyiral muslimin. Semoga apa yang kita jelaskan barusan ini dari tafsir Al-Hafiz Ibnu Katsir akan dapat memberikan pencerahan iman kepada kita bahwa sesungguhnya tidak pantas kita menjauhkan diri daripada mentadabburi ayat Allah Subhanahu wa taala. Justru kita hendaklah dalam keadaan rakus, selalu ingin tahu, selalu menambah ilmu. Rakus, selalu ingin tahu, selalu menambah ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi saya, keluarga besar saya, dan kita semua kaum muslimin daripada membenci dan menjauhkan diri daripada majlis-majlis tadabbur ayat Al-Qur'an. Nastaghfiruka ya Allah wa natubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruk wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.